Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Saiful Riki Segara. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lancarkanlah aku dalam video kesempatan kali ini. Gunung Cermai, Gunung Kumbang. Angle yang menarik ya. Lumayan nih, baterai sudah mulai terisi, jadi bisa di bisa buat rekaman ya. Hari ini saya terinspirasi dari statusnya Ibu Muriati, bahwa beliau itu sering menggunakan teknik-teknik yang agak gila kalau menurut orang-orang biasa, tapi dia berhasil. Yaitu tanah sebelah rumahnya itu bisa dia beli dengan cara-cara yang sebenarnya orang melakukannya itu hal-hal yang biasa ya, tapi inilah bentuk cinta, bahwa energi cinta itu ya memang luar biasa. Beliau hanya sekedar memberes-bereskan apa ya, rumput-rumput yang dengan rumahnya, jadi dia membantu kan memberesi gitu. Mencabut rumputnya, merapi-rapikan itunya, sambil diajak ngomong, katanya bolehlah jadi miliknya kan gitu, intinya seperti gitulah. Jadi beliau itu melakukan hal-hal seperti itu sambil bersih-bersih, membereskan pekarangannya, dan akhirnya rumah itu pemiliknya pemiliknya minta supaya begitu yang beli. Kekuatan cinta namanya. Jadi saya terinspirasi dari ini, saya sering melakukannya. Saya sudah melakukan beberapa kali. Bahkan saya beranggapan bahwa benda-benda itu semuanya hidup. Dia itu mempunyai nyawanya sendiri gitu. Makanya saya tidak heran karena saya melakukan ini. Motorku tak kasih nama Red Bejo gitu kan. Mobilku si Handsome gitu. Tanahku dulu sebelum aku beli, aku kasih nama dulu. Namanya Tanah Sulaiman. Dan saya berencana waktu itu membikin rumahnya nanti namain Rumah Bilqis gitu loh. Dan akhirnya itu tanah bisa aku beli gitu. Kemudian yang saya lagi incer lagi itu ada nama itu tak kasih nama Ratu Boko. Aneh-aneh kan, tapi ya, intinya ketika seseorang itu mengirimkan energi cinta kepada apapun itu, karena benda itu makhluk sama secara kuantum level penyusunya, level kuanta sama, intinya gitu. Jadi saya bagaimana cara mengirimkan energi cinta kepadanya, seperti tadi kasih nama, jadi biar dia diakui bahwa dia ada, terjalin hubungan cinta antara keduanya, kita sayang. Ketika kita menyuci kendaraan kita, baik motor atau mobil, cuci dipuji lah, kamu cantik, kamu ganteng, kamu sempat, terima kasih sudah bersamaku, membantuku, meringankan begitu. Kemudian sayangi dia dengan mengisi bahan bakarnya kan, mencucinya, merawatnya, itu seperti itu. Dan tanah yang pernah saya beli itu kan begitu. Jadi saya kasih nama, saya lewat, "Hai Sulaiman, apa kabar?" gitu ya. Nanti kamu di atasmu ini akan ada hadir Rumah Bilqis ya. Kamu harus terima, kamu nah seperti itu saya ngomong. Ketika sudah dimiliki ngomong seperti itu. Sebelum sambil lewat bilang, "I love you, saya mencintaimu." Gitu. Seperti itu. Amati dengan kemudian diberi atensi, beri energi cinta seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini orang menganggapnya mungkin gila ya, tapi sebenarnya itu hal-hal yang biasa, tapi menjadikan hasilnya luar biasa. Jadi ketika seseorang itu mengirimkan energi cintanya, jadi gini, pembentuk alam semesta itu sebenarnya adalah cinta. Seperti saya ketika membaca bukunya The Shine of
Catching Rich, ya kalau nggak salah itu. Di situ dikatakan bahwa semesta itu adalah cinta. Jadi semesta itu adalah energi cinta. Itu saja. Pokoknya Anda bisa kolaborasi, Anda bisa modifikasi untuk hal-hal apa, lakukanlah dengan cinta. Jadi baiklah, dengan video sederhana ini semoga Anda bisa paham dan bisa mengambil manfaatnya. Karena saya nggak bisa bicara lebih banyak lagi karena udah panas ternyata ya. Baru 8:30 tapi udah panas. Oke, sampai sini saja. Jangan lupa subscribe. Amit ya, sampai jumpa lagi dengan rekaman selanjutnya. Hasta la vista baby, fish and love. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.